1, 2, 3. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Tempat mengupas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi film horor dengan nuansa erotis. 1. Cat People. Cat People merupakan remake dari film horor rilisan 1942 dengan judul yang sama. Kisahnya berfokus pada Irena Galliar, perempuan dengan kutukan yang membuatnya bisa berubah menjadi seekor macan kumbang. Menariknya, Irena hanya mengalami perubahan tersebut setiap kali ia terangsang secara seksual atau sedang melakukan hubungan intim. 2. Zombie Strippers. Berdasarkan judulnya saja, kamu seharusnya bisa menebak bahwa film ini memiliki unsur erotis. Bagaimana enggak, film ini mengisahkan wabah zombie yang menyebar pada sebuah tempat penari telanjang alias stripper. Nuansa erotis tersebut pun bertambah dengan hadirnya Jane Jameson yang terkenal dengan sebutan Ratu Film Porno, karena punya segudang penghargaan pada industri film dewasa. Jameson bahkan menjadi salah satu pemeran utama filmnya sebagai salah satu penari telanjang yang terjangkit oleh wabah virus zombie. 3. Antichrist. Antichrist berkisah tentang sepasang suami istri yang baru saja kehilangan anak mereka. Keduanya kemudian menghabiskan waktu pada sebuah kabin dan mulai terlibat dalam berbagai aktivitas seksual yang sangat aneh. Adegan erotis dalam film ini pun terbilang cukup banyak dan bahkan salah satu adegan, kabarnya menampilkan hubungan seksual sungguhan antara kedua pemainnya. 4. Piranha 3D. Premis dari film ini pun cukup simpel, yaitu mengisahkan sekelompok remaja yang terkena teror dari sekumpulan ikan piranha ketika sedang berpesta pada sebuah danau. Meski unsur yang benar-benar coba dijual dari film ini adalah nuansa erotisnya. Sebab, sepanjang filmnya ada berbagai adegan bernuansa sensual yang sebenarnya hanya untuk fanservice saja. 5. Under the Skin. Film horor yang satu ini dibintangi Scarlett Johansson yang kini terkenal sebagai pemeran Black Widow di Marvel Cinematic Universe. Dalam film Hollywood adaptasi novel berjudul sama ini, Johansson memerankan sesosok alien berwujud perempuan yang datang ke bumi. Alien perempuan tersebut pun kerap menggunakan ketertarikan seksualnya untuk memikat kaum pria dan kemudian memangsanya. Oleh karena itu, tidak heran kalau kita kerap bisa melihat berbagai momen sensual dalam film yang satu ini. Itulah tadi beberapa deretan film horor dengan nuansa erotis. Bila punya rekomendasi film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama menarik lainnya.